banget. Raisya, Raisya, bangun. Raisya. Bangun, udah siang. Jam berapa? Jam 7. Masih jam 7. Jam 7. Astaga, telat lagi. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja. Halo, aku Raisya, seorang anak asrama di SMA Negeri Bali Mandara. Aku memiliki keterbatasan ekonomi yang membuatku harus bersekolah di sini demi untuk mencapai cita-citaku. Selama ada di asrama, aku jarang banget ngikutin aturan asrama. Kayak sekarang, bangun kesiangan dan telat datang ke kelas. Lagi dan lagi. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja. Copot. Kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa. Ya gimana ya, namanya juga masih jiwa-jiwa muda kan. Sekolah tanpa kasus, gak bakalan ada cerita nanti kalau pas lulus. Ini aku dan ini kisahku. Mister, maaf saya. Sini kamu. Setiap pelajaran bapak, kamu selalu terlambat. Mana tidak pakai ikat pinggang? Mana ikat pinggang kamu? Maaf Mister, tadi saya nyari ikat pinggang saya, makanya saya nggak pakai ikat pinggang, saya hilang Mister. Dah banyak alasan kamu. Silakan kembali ke tempat. Nanti selesai pelajaran, cari bapak ke ruangan ya. Oke, Mister. Ya, apa sih lo? Kok kita lagi? Biasa, gue kan habis nonton drakor kemarin, kayak gak tau aja. Diam. Biasa banget, kemo lambat. Berisik deh. Oke anak-anak, kita lanjutkan pelajaran. Jangan dicontoh Raisya ya. Siap, Mister. Jangan terlambat lagi. Siap, Mister. Oke anak-anak, karena sudah jam istirahat, silakan beristirahat dulu. Nanti kita ketemu kembali ya. Siap, Mister. Benar-benar. Ngantuk lagi tuh pelajaran ini. Guys, udah lapar nih. Nanti mati lagi. Ambruk gue. Ambruk. Bukan mah, lu aja yang kebo kali. Kebo, lu yang banteng. Banteng. Kok aku kayak feel something ya sama dia? Enak banget jadi anak reguler, bisa pulang pergi, main kemana-mana bebas tanpa aturan, terus bisa nongki lagi pulang sekolah sama temen. Pengen deh jadi anak reguler. Enak banget deh jadi anak asrama. Bisa pulang cepet, gak mesti nunggu lama. Pengen banget rasanya jadi anak asrama.
Dani, aku belum sempat nyatet. Soalnya aku tuh lagi lapar banget. Apalagi mataku juga ngantuk banget. Aku boleh minum catatan kamu nggak? Iya Jun, apa sih yang nggak buat kamu? Itu muka kamu tuh pucat banget, bibir kamu merah putih lagi. Kamu sakit ya? Biasalah, PMS dewa. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar. Kok aku ngerasa ada yang beda? Aduh, kok kepalaku sakit ya? Aduh. Maaf, Kak, nggak sengaja tadi. Ya, Kak, nggak apa-apa. Kakak nggak apa-apa, kan? Aman-aman. Hah? Gimana sih? Udah balik yuk. Maaf ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Oh ya, tadi gue kan sakit perut. Kamu kok manggil dia Dek sih tadi? Dia kan kakak kelas. Dia tuh adik kelas, Jun. Kita kelas 10 loh, nya. Dia kakak kelas. Kamu gak takut apa? Masa? Iya, kita kelas 10. Kok bisa ke kelas 10 mukanya? Kamu kenapa sih? Aneh banget. Gak kenapa-napa. Yaudah, yuk ke. Kamu mau kemana? Ke kelas. Kelas kita di sana loh, nya. Kok bisa? Yaudah, biar gak telat. Kenapa sih? Kok aneh banget? Apa jangan-jangan... Yes, udah ketuker. Lah, ini kan kelasku. Maaf kak, ini kelas 10-1 kak. Oh, iya, masih ya. Ya. Apa jangan-jangan aku udah ketukar sama anak asrama ya? Yes, akhirnya. Berarti sekarang aku pulang ke rumah dong. Rumahku di mana? Siapa yang jemput? Loh, siapanya Anya? Nya, kamu masih di sini? Kamu udah ditungguin dari bapak sama bapakmu? Bapak siapa? Bapakmu, dari tadi. Oh, udah ya? Udah. Itu gak lo tungguin? Oke, makasih ya. Dah. Jadi ya. Oke. Anya kenapa sih? Kenapa banget? Anya, sini cepat. Bapak udah lama nunggu. Gak tahu panas apa? Jadi, ini bapakku yang bakal nganter jemput aku ke sekolah. Oke. Okay. Anya, kok bengong? Ayo sini cepat naik. Aduh, hati-hati dong, Pak.
Kak, ngapain bengong? Oh, ini rumahnya. Bagus juga ya. Kayak orang kaya aku ini. Nak, ngapain bengong? Ayo sini masuk. Oh, jadi ini asramaku. Gak tau malu. Kok salah? Emaknya sudah gak ada lagi. Gimana? Gak ada. Siap. Kok bengok? Bebku mana ya? Bebku kan di sana, kok isi nama? Kamu lupa? Oh. Oh, jadi ini bednya Raisya. Dek, bajumu lo rapin dikit kek. Kamu gini makeup udah kan? Loh, kok kamu udah di bang bed sih? Bercanda lagi di sana, kan gak boleh. Iya loh dek. Nanti rusak gimana? Dek, temen-temennya aku
tuh ya buat masalah di sana, di sini. Cuma cewek mas cowok sama aja. Dek, bajumu lo rapin dikit kek. Lo di sepatumu di. Aku gak mau kayak gini. Aku mau yang kayak dulu. Wah, bagus banget bajunya. Pengen di baju ah. Bapak kan udah kerja. Pak, minta uang dong buat beli baju. Kamu tuh ya, uang-uang aja terus kamu. Udah sekolah bayar, gak berprestasi, sering lambat ke kelas. Kamu tuh gak berguna kamu. Apa sih bapak? Ayah tuh baru pertama kali lo minta uang sama bapak. Bapak itu gak berhadap di rumah buat ayah. Gak pernah dengerin ceritanya. Kenapa sih bapak sekarang? Bapak kerja cari uang tau. Cari uang buat kamu, biayain kamu semuanya. Tapi apa? Apa yang ayah dapat sekarang? Ayah tuh perlu buat kasih sayang bapak, bukan uang bapak. Bapak pertama kali ini aja yang minta uang sama bapak. Bapak tuh gak pernah peduli sama ayah tau. Kamu tuh minta tau. Bapak mau ada nampak, kamu salah masak sendiri. Kamu tuh tak berguna tau. Kamu lupa, tuh di sana kamar kamu. Kamu tuh ya, perlu bijak kamu tau. Bapak jahat. Diam kamu. Gue benci hidup gue yang kayak gini. Gue mau yang kayak dulu. Untung cuma mimpi. Loh, kok udah bangun? Baru saya mau suntik. Nggak, Mister. Saya udah sembuh. Satu, dua, tiga.